Ruas jalan dan sejumlah rumah warga di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Candipuro, Lumajang diterjang banjir bandang, Rabu tanggal 8 Desember dini hari. Banjir membawa material abu, batu, lumpur dan kayu dari lereng Gunung Semeru. Sebagian rumah warga tergenang air bercampur abu dan lumpur. Ketinggian lumpur diperkirakan mencapai 2-3 meter. Material lain berserakan di jalanan dan hingga tak bisa dilintasi. Menurut seorang warga Desa Sumberwulu, andik banjir bandang terjadi akibat kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras sedari Selasa tanggal 7 Desember malam. Banjir yang biasanya mengalir di Sungai Leprak meluber ke permukiman warga. Untungnya, sebelum banjir bandang terjadi, seluruh warga lebih dulu telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ruas jalan yang terdampak sekitar 1 km. Di samping jalan terdapat permukiman warga.